Dan seperti hantu untuk menakuti Teti. Ayo lihat, ayo lihat. Sangat sulit. Aku tidak menduga ini ternyata sulit. Satu kaki masuk ke sini, yang lain ke sebelah sini. Oh, sangat kacau. Ya, akhirnya aku menjadi hantu. Aku akan segera bersembunyi. Hei, suara berisik apa itu ya? Sepertinya suaranya dari lemari. Sangat menakutkan. Aha, sekarang dandanan seperti apa yang bisa menakutiku, Miss Evil? Kerlap kerlipti dan jadi laba-laba Teti. Sangat indah, sangat keren. Tapi sekarang baru terpikir kalau Miss Ifu suka laba-laba. Kerlap kerlipti, laba-laba Teti menjadi monster Teti. Lihat. Wah, aku terlihat seperti Gary Berry. Ini tidak akan membuatnya takut. Oh, aku tahu. Kerlap kerlipti, monster Teti menjadi kura-kura Teti. Wow. Ya, ini jauh lebih baik. Maksudku, Miss Ifu takut kura-kura karena saat dia masih kecil, dia pernah digigit. Hahaha. Miss Ifu, Miss Ifu. Miss Ifu, ayo bangun. Wow, wow! Ada kura-kura, ada kura-kura. Hahaha, kau benar-benar membuatku takut, Teti. Jangan lupa bagikan videonya. Teman-teman, aku sudah berjanji pada Pak Monin untuk membawakannya wortel. Baiklah, Teti. Jauhi itu, sihir bukanlah barang mainan. Hore, hore, sihir! Jangan menyentuhnya. Pilihku, pilihku! Tidak! Uh-oh. Ups. Billy, jadi rusak kan? Sekarang kita harus bagaimana, Miss Ifu? Jangan khawatir, kita akan perbaiki.
asik. Ayo ikut Lily. Lily, bagaimana cara memperbaikinya? Aku tahu, dengan kertas toilet saja. Ide bagus, Lily. Aku akan ambilkan kertasnya ya. Ini dia. Lily, ide yang bagus. Mari kita perbaiki. Ini pasti akan terlihat bagus. Mari kita mulai. Sangat lucu, Miss Sifu. Lily, ini tidak berhasil. Mari kita pikirkan cara lain. Aku tahu. Ayo kita ikat dengan tali saja. Itu fantastis, Lily. Aku akan coba mencarinya. Ini bagus, Miss Sifu. Sekarang pasti bisa diperbaiki. Mari kita perbaiki. Kita lihat seberapa bagus tampilannya. Lihat tangan kecilku, Miss Sifu. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Aku tahu. Kita akan memperbaikinya dengan plastisin. Itu ide yang bagus, Miss Sifu. Akan kuambil untukmu, Miss Sifu. Baiklah, ini akan terlihat bagus. Semoga kali ini kita berhasil. Kita pasti berhasil. Mari kita perbaiki. Sepertinya ini juga tidak berhasil, Miss Sifu. Hai teman-teman, aku kembali. Apa yang terjadi? Hah? Kalian bermain dengan tongkatku lagi ya? Astaga, kalian telah merusaknya. Maaf, kami sangat menyesal, Daddy. Kami telah mencoba untuk memperbaikinya, tapi belum bisa. Jangan khawatir, aku akan mencoba untuk memperbaikinya. 1, 2, 3, tongkat ajaib akan diperbaiki. Tidak berhasil. Sekarang kita harus bagaimana, Teti? Aku akan mengunjungi temanku, Pak Monin. Aku yakin dia punya beberapa penemuan untuk memperbaiki tongkat sihir ini. Teti, apa yang tertinggal? Tidak, Pak Monin. Aku datang karena aku butuh bantuanmu. Masuk, Teti. Masuklah. Apa yang bisa aku bantu, Teti? Kau tahu, Lily dan Miss Sifu, mereka bermain dengan tongkat ajaibku dan mereka mematahkannya. Dan aku ingin tahu apa kau bisa memperbaikinya. Aku tidak bisa memperbaikinya karena tongkat sihir hanya bisa diperbaiki dengan ramuan tawa naga. Di mana aku bisa menemukannya? Aku tahu siapa yang bisa membantu. Siapa orangnya? Temanku, Willy. Dia tinggal di seberang sungai. Ini, ambil penemuan baru yang kubuat. Apa ini, Pak Monin? Ini penemuan baru saat kau perlu memahami seseorang. Terima kasih banyak ya, Pak Monin. Aku Teti. Halo, Teti. Apa yang kau bawa itu? Tongkat sihirku rusak dan aku datang untuk minta diperbaiki. Kita membutuhkan ramuan naga tertawa untuk memperbaiki tongkat sihir ini, Teti. Baik, tolong diperbaiki ya. Aku
tidak bisa memperbaikinya karena tidak punya tawa naga yang masih tersisa. Kau harus pergi ke peternakan ogre untuk mendapatkan telur coklat. Karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan tawa dari naga. Terima kasih, Willy. Aku akan menemui ogre. Selamat pagi, ogre. Aku datang ke sini untuk mendapatkan telur coklat. Maafkan aku, Tati. Ayamku gugup dan mereka belum bertelur selama berhari-hari. Mungkin kau bisa untuk membantu mereka. Baiklah, aku akan coba. Mari kita lihat. Lihat, Tati, betapa gugupnya mereka. Itu benar. Ada apa dengan ayam kecilmu? Aku tidak mengerti mereka. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak mengerti, tapi aku punya penemuan yang diberikan Pak Monin untuk memahaminya. Dengan ini, aku akan bisa memahaminya. Ayam kecil, apa yang terjadi padamu? Kami takut karena ada laba-laba besar yang terus mengganggu kami saat kami sedang tidur. Wah, laba-laba yang cantik. Aku akan bawa ke rumahku agar kalian tidak takut lagi. Oh, terima kasih banyak, Teti. Terima kasih banyak, Teti. Sempurna. Sekarang aku akan menemukan naga tertawa itu. Teti, kau dari mana? Aku sudah menunggumu. Tadi aku pergi untuk mencari telur coklat. Naga kecil akan menyukainya. Naga kecil, ini coklat untukmu. Akhirnya aku bisa memperbaiki tongkat ajaibku. Sukai dan berlangganan.